Oke. Sejauh ini yang kita lakukan satu menyampaikan permohonan. Permohonan seputar perlindungan atas yang dialami oleh JA ini, yang kami ketahui selaku penasihat hukum, ada berupa dugaan ancaman ya, dugaan ancaman karena Humas Polda Sumatera Utara telah menyampaikan dan itu juga disampaikan oleh kasatnya dari Polrestabes Medan, mereka tidak bisa menetapkan tersangka karena ada perubahan-perubahan dari keterangan korban. Itu salah satunya. Dari intimidasi. Iya, intimidasi. Ini dugaan kami ya, ada intimidasi sehingga korban ini tidak leluasa menyampaikan informasi yang sesungguhnya.